Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Frankie Production di kesempatan pagi hari ini. Kita berada di kebun kelapa sawit Plasma 3 Desa Pantelino tahun tanam 2010. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan proses pruning atau pangkas pelepah pada tahun tanam 2010 ya, yang sudah lama tidak kita pruning. Baik, langsung kita saksikan bersama-sama. Oke, ini dia Mas Nur Halim. Di pagi hari ini beliau sedang melakukan kegiatan pruning atau pangkas pelepah atau sanitasi untuk mengurangi tingkat ketebalan pelepah yang begitu over karena sudah lama tidak dipanen. Adapun alat yang digunakan yaitu dodos dengan egrek. Jadi kalau ada pelepah sawit yang masih rendah yang berjarak 1 atau 2 meter dari permukaan tanah, maka Mas Nur Halim ini menggunakan dodos. Tapi apabila sudah 2 meter ke atas, maka proses pruning atau sanitasinya menggunakan